Assalamualaikum guys. Hari ini saya mau berbagi cara bending plat manual. Dan langkah-langkah pertama kita harus ukur dulu berapa ukuran kotak yang harus kita isi. Contohnya di sini ukuran 48 kali 58. Tapi di sini harus lalu kita potong platnya menjadi 50 kali 60. Kemudian kita ukur, kalau ini saya memakai jarak 6 cm. Dan memakai pipa 4x4. Kalau kita memakai ukuran 3x3 berarti beda lagi ya ukurannya. Dan kemudian di setiap sudut kita kurangi 1 cm. Kemudian kita garis ke sudut sini. Ini ukuran 1 cm yang kita kurangi tadi ya. Begitu juga di setiap sudut sini lagi, kita harus kurangi seperti itu. Kita buat seperti itu supaya ukurannya tadi menjadi seperti ukuran yang pertama tadi kita ukur di rangka. Dan seperti kita lihat, nah di sini sudah ada garis. Dan coba kita ukur dari garis. Oke. Di sini menjadi 58. Pas. Ya, ukuran kotak tadi. Ukuran isian kotak. Selanjutnya kita gerinda dulu, kita potong. Nah, kita keluarkan
selanjutnya kita tekukan memakai ini. Dan kemudian kita setel dulu di kotak yang kita ukur tadi. Nah, selanjutnya kita angkat ya guys, kita angkat terus kita las full, kita las full ini ya. Oke guys, sudah terpasang ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.